pramungahan mudah-mudahan lancar laris kami. Amin, amin. Selalu ya. Yo tararua. Mana Pak? Mari nuju ya gitu. Nuju ya. Sambil amang ngaroy abi oge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya mengunjungi situ Cilang lah sahabat, untuk melihat pengunjung berwisata di sini sahabat. Dan masuk sini saya bayar dulu karcis per orang itu atau satu kendaraan itu Rp3.000 sahabat. Lanjut saya sudah memasuki lokasinya situ Cilang lah sahabat. Terletak ini di Desa Riksasari atau Raksasari, mohon maaf apabila saya salah kata sahabat. Tentunya termasuk Kecamatan Taraju sahabat. Oke, lanjut saya sudah memasuki lokasi, saya akan sebelah sana untuk menyimpan kendaraannya dulu sahabat. Oke, saya pelan-pelan untuk menyimpan kendaraan di sini, tempat parkir di sini sahabat. Para pengunjung sangat antusias sekali karena ini hari terakhir atau hari buat munggahan sahabat. Dan di sini para pedagang juga sangat banyak sekali dan sangat ramai sekali sahabat. Kendaraan saya sudah disimpan dulu sahabat, dan saya untuk melihat situ Cilanglanya sahabat. Ternyata airnya sangat jernih sekali sahabat. Dan santai-santai dulu saya untuk melihat keadaan lokasi di sini sahabat, dan melihat para pedagang sangat smart sekali karena banyak yang membeli. Mudah-mudahan rezekinya lancar sahabat, amin ya Allah ya robbal alamin. Irinya nak kambar kangnya? Oh mangga siap. Lebih ke sana nah, di sana masih banyak tempat-tempat rekreasinya atau tempat makan-makan sahabat. Di sini sangat ramai sekali, dan di sebelah sininya juga sahabat. Nanti saya akan mencari para pedagang yang akan kita review atau bertanya-tanya, kita akan ngobrol-ngobrol sahabat. Oke, pengunjung sangat ramai sekali di sini ya. Oke, silahkan nih yang mau mengunjungi atau ngabuburit di acara ngabuburit di lokasi situ Cilangla, dan apabila mau berwisata ke wilayah sini sahabat, sangat ramai sekali sahabat, apalagi kita nanti di hari Idul Fitri sahabat, kalau habis lebaran di sini tempatnya wisata. Silahkan untuk mengunjungi, untuk memasuki, relatif bayarnya juga sahabat. Dan di sini juga ada sosohangan sahabat, yang di Boseh itu relatif harganya juga. Anak-anak atau para pengunjung sangat senang sekali karena melihat di sini banyak menu-menu makanan atau makanan lesehan per porsi bayarnya sahabat. Oke, lanjut sahabat, kita akan mencari-cari dan untuk melihat yang memancing juga di sini sangat komplit sahabat sekali. Tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu mahal-mahal, datanglah ke sini di situ Cilanglah sahabat. Dan para pengunjung sudah terus ramai untuk mengunjungi situ sini sahabat. Oke, lanjut sahabat, saya akan mencari para pedagang ingin bertanya-tanya sahabat, apakah ramai atau tidaknya. Oke, lanjut sahabat. Bikin ya,
Mudah-mudahan lancar dan laris kami selalu punya. Oke gitu sahabat komunitas tadi arah ramang kada rio ke suku ini kemudian sesi lebaran lebaran itu banyak semua para pengunjung yang mau datang silakan ke tempat wisata daerah Cilangla atau si situ kan di sini ya situ Cilangla sahabat dan sangat warga juga di sini berdatangan sangat antusias sekali dan sangat ramah sekali kan juga sahabat ya. Di sini sangat lengkap perpaduan dengan makan-makan menu-menu makanan di sini. Oke terima kasih dan nanti saya lagi pesan sama si Akang ini batakornya nanti saya akan rasain di sana. Oke terima kasih yang sudah menonton video kami, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Oke lanjut dong. Siap. Sahabat, saya sudah menyampai di lokasi situ Cilangla dan ini situnya sahabat bisa terlihat sangat luas sekali dan sangat ramai sekali apalagi di sini sekarang lagi munggahan sahabat dan di sini karcisnya juga masuk tadi kurang lebih 3.000 per orang sahabat dan di sini para wisata atau para pengunjung sudah mulai berdatangan ini di siang hari sahabat nanti mungkin nanti di sore hari lebih ramai lagi sahabat dan di sana juga banyak makanan atau menu-menu dan di sana juga ada seperti makanan lesehan sahabat dan saya akan lebih ke sana lagi oke lanjut sahabat. Iya, saya coba berjalan untuk mengelilingi situ sini sahabat. Saya untuk ingin melihat ada yang mancing di sini. Nah, di sini yang ada yang mancing ya. Untuk melihat saya akan bertanya-tanya. Pak, nuju mancing, Pak. Janten ieu kumaha di dieu na? Mayar sabaraha, Pak? Oh, janten perjoran perjoran hiji teh 25 nya, 25.000. Oh, jadi ternyata di sini perjoran itu bayarnya 25 langsung dikasih ikan dilepasin ke kolamnya sahabat. Dan di sini juga banyak para pemancing, banyak sekali yang hobi memancing. Silakan datang ke sini, bayar satu joran untuk memancing Rp25.000 sahabat. Mau dapat juga. Oke, dan saya mengelilingi lanjut lagi sahabat ke sebelah sininya. Akan saya kelilingi semua sahabat.
sini harus melewati sasak sahabat, sasak bambu sahabat. Dan di depan terlihat kayaknya ada rumah beberapa warga, ada 3 rumah atau 2 rumah sahabat. Nah, di sini ada warung juga sahabat.
Sahabat, karena nasi liwet sudah matang, saya akan istirahat dan memakan makan. Sini sahabat ya, kita boleh masuk. Ibu, studio Tararua. Sambil amang ngarai abi oke. Mudah dan saum. Mohon. Berarti sedih penting ayunan dia punya. Yang mahal bisa kata tiga. Kami ke atas bapak. Ke atas mang. Prak-prak kelawe abi mah itu. Hari besar ayun atas semua. Mohon. Yang itu ayah. Anjir patuangan kekurbukan. Sambil abi atas. Saran dia ibu atau? Ya, komunitas iya Bu. Bu. Ya kan komunitas grup YouTuber di Kecamatan Sodong Hilir. Rencangan kene eta YouTuber mohon. Eta sami ti Tasik. Ti Tasik eta oge. Kami lek. Da ieu mah pengambilan gambar sanes kalau nanaon sanes kaum barat marang ke barat ke Silanglah, ini masih wisata.